Hello guys, hari ni aku nak tunjuk gambar cara buat laksa utara. Laksa ni kan ada banyak jenis, laksa Sarawak, laksa Johor. Tapi ni jenis utaranya. Jenis utara ni kita pakai ikan. Kita tak pakai lah udang, ketam, sotong, apa tu tak ada. Ikan saja, isi ikan, isi ikan. Ikan yang selalu pakai dalam laksa utara ni kita pakai ikan temenung atau pakai kembung. Ikan sardin boleh, ikan yang diisi lah caranya. Lepas tu ikan tu jenis yang senang nak buang tulang. Kalau hampa cari ikan macam ikan terubuk tu, ha, saja cari pasal tu. Tulang belungguk kita buat penat lah. Boleh nak pakai ikan minyak tulang tapi itulah nampak macam tak apa nak cerdik. Dalam periuk ni aku dah rebus ikan terbenung 3 kg, serenggan asal keping dengan sikit garam. Ha tu je. Rebus sampai ikan tu masak, lepas tu biar dia sejuk sikit. Baru kita boleh kupas dia punya isi. Of course lah, kau boleh kupas benda panas tapi itulah macam aku kata tak cerdik. Masa kupas ni pastikan tangan kau dah basuh. Kalau kau garu-garu tangan pun kau kena basuh lagi. Bukan kau takut kuah laksa tu over mesin. Geli geleman. Nak kupas punya isi pun hampa perlukan kesabaran sikit. Preferably hampa dengar lagu ke tengok drama ke. Pasang laptop depan tu sambil duduk kelah ikan. Tak ada lah boring sangat. Kalau aku boring-boring sambil kelah ikan tu sambil masuk mulut. Ha itulah je aku. Tulang ikan tu hampa jangan buang lah tu sampah tu. Sebab kita nak guna untuk buat kuah dia. Hampa ambil tulang ikan tu buat masuk dalam blender. Lepas tu buah yang rebus ikan kita tadi. Hal ni sebab kita tak mau baziak akan setiap flavor yang ada dalam ikan tu. Cik, macam appreciate flavor lah. Lepas tu kuah ni mula-mula memang pada tempat kelabu. Satgi lah, satgi kita bubuh cabai-cabai. Lepas tu nanti merah lah. Kuah ni kita akan tapis. Tapi hampa jangan nak pakai penapis yang halus tu. Hampa kena pakai penapis yang besar sikit. Dia macam macam raga ni. Raga ni aku tak tahu dah beli kat mana. Kelabu aku rasa. Berapa tahun dah ni. Tak lingkup-lingkup. Janji raga yang hampa pakai tu, dia besar tak besar lubang dia. Kecil tak kecil lubang dia. Dia macam tengah-tengah antara spektrum lubang. Cik, mana tahu apa aku mengarut ni. Okay, next kita blender dia punya isi pula. Tapi isi ni hampa jangan blender halus sangat. Hampa kena pakai function pulse yang ada kat blender apa tu. Ataupun hampa kecah-kecah, ramah-ramah isi ikan tu pakai tangan. Bubur lebih hasil keping yang kita guna untuk rebus ikan tadi. Dan kita akan blender bahan untuk cabai. Hampa perlukan 1 biji bawang, 4 inci belacan, 1 sudu cili kisar dan 2 sudu cili serbuk. Buah yang cukup-cukup nak blend. Dan ha, blend lah macam biasa. Next, taruh cabai tu dalam kita punya kuah. Buah bunga kantan. Buah kantan tu bunga yang keleping macam ni. Kelas 1 tu orang pulang 4 lah. Lepas tu masukkan daun kesum. Ataupun kami kat kedah kami panggil dia daun cenohom. Kut lah pada bini kedah ke awet kedah ke ha. Boleh lah try nak impress. Kacau-kacau ni tak perlu pun tapi sajalah nak buat video lagi panjang. Lepas tu hampa masukkan ayak. Ayak ni buah lah banyak mana pun. Sampai dekat penuh payuk tu jadi lah. Next hampa buka api dan tutup tudung. Kuah laksa ni akan masak once dia dah menggelagak. Masa tu hampa tutup api dan garamkan kuah tu. Cuma hampa jangan letak gula lah. Aku cukup pantau letak gula laksa. Dia manis dia lain. Dia tak sedap manis dah. Okey lah ni kita punya kuah laksa dah siap. Kita buat dia punya laksa pula. Laksa ni hampa ambil ayak lah bolang payuk. Lepas tu hampa buka api, hampa ambil laksa. Hampa rebus lah layak tu. Alah selalu pun masak laksa lah tak ada lah sejam. Dalam 15-30 minit tu lah. Yang penting hampa nak laksa tu lembut dan springy. Dia macam susah sikit nak gigit. Sambil-sambil tunggu laksa tu masak, hampa boleh potong sambal sarap yang kita nak rebus lagi. Macam timun, ulam-ulaman. Ular ni pun banyak naknya. Hampa boleh buat daun selom, ular raja, daun putat, family-family dia. Hampa tanya mak pak hampa tahu lah. Okay, next selalu kami bubur. Allah kami pula dah. Next selalu aku bubur bawang potong. Bawang ni dah potong hipis. Kau tebal-tebal sangat segi hampa rasa pedas. Tak best. Dia rasa macam bawang lah. Betul nak bagi rasa betul-betul pedas ada bawang hampa buah cili. Ataupun cabai melaka lah. Potong bagi halus-halus cuman-cuman tu lah. Okay lah. Next benda yang acidic sikit. Selalunya kami pakai asal limau. Tapi kat sini tak ada asal limau so pakai lemon tak apa. Okay siap bahagian sambal sarap. Laksa yang kita masak tadi rupa dia macam ni. So hampa kena tuskan ayak dia lepas tu basuh sikit. Dia bukan sebab apa nak bagi dia tak melekat sangat. Tapi ni hampa cukup laksa tu dari bawah lepas tu naik atas. Dia bukan macam hampa ramah laksa tu sampai hancur. Dia just lalu ayak lah. Tapi kat sini aku lupa nak lebih telur tak apalah. Okay mula-mula buat laksa. Lepas tu buah timun yang kita potong tadi. Bawang sikit. Sayur-sayuran. Ulam-ulaman dan cabai. Lepas tu lemon. Dan telur ha. Lepas ni kita ubah dia punya kuah. Kuah ni ialah kuah lah. Tapi nak syok pun ambil sekali dengan daun-daun tu. Dia macam extra flavor. Tapi selalu aku suka ambil bawah-bawah. Sebab banyak isi. Dan siap lah kita punya laksa kita.
Tapi ni bukan party kat sini saja. Ada lagi satu special laksa. Laksa utara juga. Tak tahulah kat belalai ada buat benda sama. Tapi ni aku pernah jumpa kat utara ya. Mula-mula ambil mangkuk untuk kita hold plastik. Lepas tu kita masukkan plastik panas. Bubur laksa. Bubur sayur-sayuran dan sebuah sarap. Bubur telur. Dan masukkan kuah. Selalu kuah ni depan ambil atas-atas. Depan tak ambil bawah-bawah yang isi tu. Tapi apa kami tahu masa kecil-kecil nampak macam paling mewah lah makan laksa dalam plastik. Bubur straw pula nyok-nyok laksa tu. Tapi straw kena besar lah. Kalau straw KFC ni memang tak lepas lah. Kalau tak lepas pun tak apa. Kita ada cara lagi. Hampa langgah lah laksa tu. Dia sopan tak sopan kira belakang. Janji masuk dalam mulut, masuk dalam perut. So that's all for video laksa utara kita. Selamat mencuba.